Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengganti DNS di Windows 8. Caranya adalah, kalian pergi ke ikon internet, klik kanan, pilih Open Network and Sharing Center. Selanjutnya, kalian pilih Adapter Setting. Kalian pilih koneksi internet yang aktif, klik dua kali, pilih properties, atau klik kanan properties sama saja. Selanjutnya di sini kalian pilih pada bagian internet protocol version 4, kalian klik dua kali, dan pada bagian bawahnya kalian gunakan use the following DNS server address. Selanjutnya, tentu saja kalian masukkan DNS yang kalian inginkan. Misalkan, DNS Google. Seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.